Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan ekonomi pedagang kecil. Komitmen ini dibuktikan dengan bantuan 9 gerobak untuk 9 pedagang kecil. 9 pedagang kecil mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan gerobak ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam mendukung peningkatan usaha pelaku UMKM dan pedagang kecil. Gerobak diserahkan langsung kepada para pedagang di kantor DPP Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kami punya komitmen bahwa ekonomi kerakyatan itu ada di DNA Partai Perindo. Jadi baik itu di tahun politik ataupun bukan, komitmen kami terus bisa mendukung para pelaku usaha, UMKM, termasuk teman-teman, rekan-rekan di sini yang membutuhkan modal usaha yaitu gerobak. Bantuan gerobak menjadi tambahan semangat bagi para pedagang untuk mengembangkan usahanya. Sudah luar biasa Perindo ini kan berbuat kepada masyarakat, dan insya Allah amanah ini kita akan pelihara dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya Allah dengan gerobak yang cukup bagus, yang cukup bersih, insya Allah ini juga akan menambah daya tarik bagi pembeli-pembeli kami atau pelanggan kami. Program gerobak menjadi bentuk perjuangan Partai Perindo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dari Jakarta, Nata Arman, Damar, iNews melaporkan.